Assalamualaikum. Nama saya Faz Fauzi, berusia 35 tahun, telah berkahwin dan mempunyai 2 orang cahaya mata. Suami saya kini bekerja sebagai executive finance di syarikat ibu negara. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Teknik Slim River, Perak. Kemudian saya sambung degree di Universiti Selangor mengambil jurusan ijazah pengurusan industri. Dan saya bekerja sebagai pegawai bank lebih kurang 6 tahun. Kemudian saya decide untuk memulakan kerjaya sebagai seorang usahawan wanita. Cabaran dalam hidup bila suami saya telah diberhentikan kerja ketika pada awal pandemik COVID-19 berlaku. Benda ni sangat memberi impak kepada keluarga kami lah. Sebab saya buat bisnes saya buat secara part time. So kebanyakan komitmen keluarga tu atas tanggungan suami. Kami terpaksa pindah daripada rumah yang besar, pindah rumah yang kecil. Kami terpaksa let go beberapa komitmen. Kami terpaksa jual beberapa aset kami. Kehilangan kerja ni bukan satu benda yang kita boleh pandang main-main lah. Memang dia sangat memberi impak kepada kami. Waktu sukar tu duit simpanan dah habis, duit tabungan kami yang lama-lama tu semua dah surut. Pada 2017, produk pertama kami yang kami keluarkan adalah Vitamin C Gel Moisturizer. Modal pertama yang saya laburkan adalah sebanyak RM3,000 sahaja. Waktu tu kita keluarkan beberapa unit sahaja. Pada 2018, saya decide untuk buka office dan tambah beberapa orang staff lagi untuk menampung operasi syarikat. Pernah juga dijemput syarikat radio dan televisyen untuk mempromosikan barangan kami dan pernah naik billboard di Bukit Bintang, digital billboard di tengah-tengah Bukit Bintang. Saya kehilangan kerja pada 2 tahun lepas dan kehidupan sukar saya waktu tu, dan saya terpaksa juga tutup ofis saya dan kami terpaksa berhentikan beberapa orang staff untuk memastikan terus beroperasi. Perniagaan saya agak terjejaslah dan kami terpaksa kurangkan beberapa liability, tanggungan, komitmen kami untuk memastikan kami terus kekal beroperasi. Saya harap saya menjadi seorang yang lain, seorang yang different after program ni habis, seorang Faz Fauzi yang mempunyai ilmu yang banyak, Faz Fauzi yang lebih kental, lebih cekal. Saya harap dapat menjadi batu loncatan untuk diri saya untuk lebih maju dan berdaya saing.